Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Jumpa lagi bersama saya Sri Suprapti of Nostalgis N 1545. Saya doakan sahabat-sahabatku semuanya tetap diberikan kelimpahan rezeki, tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang halal dan berkah ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabatku semuanya yang telah mendukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe-nya ya teman-teman semuanya. Semoga kebaikan Anda semuanya dibalas oleh Allah SWT. Dan bagi sahabat-sahabatku semuanya yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya ya teman-teman semuanya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dalam video kali ini saya akan mereview salah satu produk dari PT NASA, yakni ini kokona minyak goreng ya, kokona minyak goreng kelapa premium coconut oil ya. Ini sangat bagus banget ya sahabat-sahabatku ya, terutama buat ibu-ibu yang hobi masak, yang hobi di dapur, karena kesehatan untuk keluarga itu sangat penting ya. Menjaga kesehatan itu lebih baik daripada mencegah. Ya, ini bisa dipakai 8 kali penggorengan ya. Lah, kokona minyak kelapa dibuat dari minyak kelapa murni yang diproduksi dengan proses tanpa pemanasan ya, tanpa pemanasan, jadi sangat alami ya, teman-teman semuanya. Kokona mengandung asam laurat yang dapat merubah energi secara cepat ya. Kokona mengandung vitamin E dan enzim-enzim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kokona mengandung medium chain triglycerid MCT yang mudah juga diserap oleh tubuh kita. Jadi minyak kokona ini lebih tahan terhadap panas, terhadap cahaya, oksigen, dan lain-lain karena struktur kimianya yang tidak mengandung ikatan ganda ya. Jadi sangat rekomend banget ya buat ibu-ibu yang suka masak ini ya. Kokona dapat digunakan berulang kali ya sobat-sobatku, teman-teman bisa digunakan 8 kali penggorengan loh ya. Hasil gorengan juga lebih sehat, rasa alami, dan juga lebih sehat, lebih lezat ya, crispy gitu. Nah, minyak kokona ini diproduksi khusus oleh PT Krambil Ijo Jogja Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk PT Natura Nusantara Sleman Jogja. Ini juga sudah sertifikat halal MUI ya teman-teman semuanya. Sertifikat MUI nomor 12080000070119 ya. Sudah BPOM RI juga loh ya. Jadi sangat rekomend banget, bagus banget ya minyak ini. BPOM RI MD 23131200 1030 ya, ini bed nomor 30032019N, data expired 29.03.2022, jadi masih lama juga ya. Nah, ini isinya 500 cc ya teman-teman, 500 cc, jadi sangat hemat. Ini juga ada logo NASA-nya juga, sudah ada kode halalnya juga, jadi sangat rekomend banget ya buat teman-teman semuanya yang hobi masak. Kita buka ya, yuk kita unboxing. Nah, ini masih segelan ya teman-teman. Jadi sangat rekomend banget buat ibu-ibu yang suka masak di dapur, karena kunci kesehatan keluarga itu adalah dari ibu-ibu ya. Ibu-ibunya suka memasaknya gimana. Jadi jangan sampai kita sudah pakainya minyak, pakai minyak curah, dipakainya sudah berkali-kali, dibuat goreng ikan, buat goreng sembarang kalir ya. Gorengnya semuanya digoreng sampai berkali-kali sampai kelihatan hitam ya, itu sebenarnya sama tubuh kita itu sudah nggak mau menerima, sudah sangat kurang sehat kalau dipakai terus ya. Jadi kalau ini ya seperti ini kemasannya, wow ya. Ini nanti ada ini ya teman-teman, seperti ini ada
Brosurnya nanti saya sertakan juga brosurnya ya teman-teman semuanya. Ini minyaknya seperti ini, jadi sangat, aduh, kayak sirup ya, jadi bisa diminum juga, langsung juga, jadi bening banget ya kayak sirup, jadi sangat bagus banget, sangat rekomend banget buat ibu-ibu semuanya yang ingin menjaga kesehatan keluarganya agar keluarganya tetap sehat ya. Ya, ini saya bacakan ya. Minyak goreng VCO tidak menimbulkan radikal bebas dan trans fatty acid, trans fat ya. Trans fat berpengaruh terhadap penurunan kadar HDL, good kolesterol, dan peningkatan kadar LDL, bad kolesterol, secara drastis dalam tubuh kita. Sehingga secara tidak langsung trans fat dapat menyebabkan penyumbatan dan penggeseran pembuluh arteri. Ya Allah, makanya sangat rekomend banget pakai ini ya. Sobat-sobatku semua. Minyak goreng VCO mengandung lemak jenuh rantai sedang MCT yang didominasi oleh asam laurat C12. Asam laurat di dalam tubuh diubah menjadi monoleurum yang merupakan antivirus ya. Subhanallah, antivirus juga ya teman-teman. Antibakteri dan juga antioksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita sangat butuh ya minyak ini. Bukan sekedar minyak biasa ya teman-teman semuanya. Jadi sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Hal tersebut berbeda dengan minyak goreng yang mengandung long side triglycerides LCT yang sukar larut dalam darah, sementara MCT yang ada di minyak goreng VCO tergolong mudah untuk dicerna di dalam tubuh sehingga sehat untuk dikonsumsi. Ya, ini ada di brosurnya ini ya teman-teman, nanti saya sertakan juga dalam brosurnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Ini bisa dipakai 8 kali penggorengan ya, jadi sangat hemat dan juga sangat sehat tentunya. Hemat dan sehat adalah pilihan ibu-ibu semuanya, pilihan keluarga kita semuanya. Ayo mulai dari diri kita sendiri memasak masakan yang sehat ya. Karena lebih baik menjaga kesehatan mencegah penyakit daripada mengobati. Karena kalau mengobati itu akan lebih mahal, ya. Oke. Sekian ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Ini sangat rekomen banget buat teman-teman semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang suka masak di dapur. Jadi kesehatan keluarga kita tergantung dari cara kita mengolah bahan makanan, ya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah like, komen, dan juga subscribe-nya ya teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.